So guys, welcome back to my YouTube channel, dan pada video kali ini gue bakalan ngelanjutin roleplaynya si Kane Lawrence di server Lost Paradise guys. Dan disitu Kane masih menjadi anggota kepolisian guys. Dan rencananya tuh pada sore hari ini gue pengen yang namanya patroli ya guys ya. Dan ternyata di server Lost Paradise ini tuh udah nggak voice lagi guys, udah ketik only ya. Padahal tuh voice gue di sini masih ada, tapi nggak apa-apa lah guys ya, sebagai pajangan aja gitu. Bentar, gue ke ini terlebih dahulu, ke garasi, ambil kendaraan. Jadi kita langsung aja guys. Nih gue pencet B tuh nggak bakal bisa ngomong cuy. Eh, di mana ya sekarang ya ambil kendaraan? Oh di sini nih. Pencet Y. Yeah. Kita ambil mobil. Oh, udah ke spawn ini guys. Ya udah pada kepake. Yang ini kayak gimana nih? Bisa nggak? Oh bisa. Nah kita pakai Lincoln 3 nih. Tapi kita nggak usah ngomong di radio guys. Soalnya gue kurang tahu gitu cara ngomong radio ya. Gak apa lah ya. Dan di sini tuh untuk HB-nya berbeda guys. Gue baru perhatiin ya. Kita mau patroli kemana nih guys? Ini kayak gini-gini kan. With PO 1 been watching patrol WV 13. Gue lagi sendiri coy, jadi gue gak bisa bikin laporan kayak gitu. Gak apa-apa lah guys ya. Kita keliling-keliling dulu nih. Sekarang tuh tempat yang rame di Lost Paradise di mana guys? Masih di passback kah? Coba kita ke passback dulu guys, kita lihat-lihat dulu. Dan terobos saya gak ada yang lihat juga ya. Kita mah polisi ini guys, polis nakal ya kan? Gak nakal juga sih. Tapi kan kita masuk polis karena ini cuy, diundang sama teman gua. Gua lupa namanya siapa. Sorry ya. Sorry temanku, sorry udah lama banget soalnya guys. Coba kalian komen di bawah guys, kalian masih nungguin gua buat konten di Lost Paradise kah? Apa enggak nih? Kalau misalkan masih rame, gas lah kita lanjut lagi. Lah, paspek sekarang sepi guys. Loh, nggak ada ucapan selamat datang lagi ya? Ini gua gak nge-lag kan? Enggak juga sih. Wow, sekarang paspek kayak gini cuy. Gokil sih. Berarti di mana guys sekarang tempat rame tuh? Sepi sekarang guys, gue liat tuh kayaknya di ini enggak sih, di bandara mungkin. Coba gue ke bandara dulu. Wih, bisa cuy, bisa gue nyalain. Anjay, nggak usah lah, nggak usah, kita kan lagi nggak ngapa-ngapain, cuman patroli aja guys. Kalau misalkan ada orang nakal, gue tangkap lu, gue ini cuy, gue penjarain ya. Enggak sih, gue denda. Bentar, HP gue mana ya? Masih ada nggak sih polis-polis yang lama tuh? Kontak. Eh gimana sih relate kontak? Belum menyalakan data katanya. Nah udah nyala. Polis 11, medis 5. Relate kontak gimana cuy? Sekarang ada suaranya guys ya, keren juga sih. Wait. Oh ini ada si Kylie. Oh si Kylie guys, teman gue udah gue ingat ya. Terus ada si Marshall, ada si Oliver juga. Cuman pada offline cuy. Setahu gua tuh terakhir Oliver lagi ini ya, apa namanya, gak main SMP dulu karena fokus OC katanya. Nah disitu gua juga udah jarang sih buat masuk. Apa kembali kali ya ke ini guys, ke apa namanya, stasiun ya. Tapi stasiunnya mappingan lama sih ini, bukan mappingan yang kayak biasanya. Unity Station, City of Los Santos. Ya, sepi juga, guys. Coba deh, komen deh, guys. Tempat rame tuh di mana sekarang? Sepi banget, ya. Bentar, bensin gua aman sih. Oh, ada cewek, 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 cewek. Modus gak sih? Anjir, sekarat dia. Halo, mem. Halo bu, halo bu, ada yang bisa saya bantu? Eh bisa nggak sih ngomong lewat kendaraan? Halo pak, bentar kita ini dulu. Pak tolong, gila gua. Anjir, andai kan masih bisa voice ya guys. Ya bu, ada apa? Saya sakit hati. Waduh. Itu sih sulit, Bu.
untuk ditolong. Ini sekali gue tonjok nih meninggoy cuy. Si Asio Fubuki nih. Saya belum makan 10 hari. Aduh. Bentar ya. Saya cek tas dulu. Bentar, kita cek tas dulu. Oh, ini ada nih. Nasgor, kita kasih 2 nasgor, guys. Kita kasih terus minuman gua enggak ada. Enggak ada minuman, Bu. Minuman, Bu. Share. Iya, Pak. Buset, ini presiden kah? Government kah ini, guys? Iya, Pak, saya minum aja enggak ada. Sama saya juga enggak ada, Bu. Apalagi semangat hidup. Buset. Curhat, coy. Mobil taksi tadi ugal-ugalan. Ntar ya, Pak. Sampai nabrak warga. Oke, terima kasih atas laporannya. Saya membantu ibu dulu ini. Iya, saya lagi patroli juga lihat perkembangan kota. Oke, sir. Coba kita selesmi melihat keadaan ibu di orang di depan. Itu terlihat sangat lemah, letih, lesu. kamu kenapa? Kenapa mukanya pucat gitu? Pak, saya mau pasang topi kok susah banget ya? Saya bahkan mau pakai topi aja susah. Nggak bisa karena sedih. Saya sakit hati, Pak. Aduh. Ini saya antar kamu ke dokter. Antar ke dokter, guys. PG anjir darahnya tuh. Daripada gua report ya. Nanti mungkin setelah diobati, kamu bisa memakai topi sendiri. Ntar, RS sekarang di mana, guys? GPS, tempat umum, rumah sakit Los Santos. Ada universitas sekarang, bah. Oh, masih tempat situ. Aman sini. Oh ya, ini tuh polisi lain pada voice Discord, guys. Gue pengen masuk sih. Habis ini mungkin ya. Siapa tahu ada RP seru kan, tembak-tembakan gitu, cuy. Apalagi di tangan gue nih masih ada ini, guys. Apa namanya? Senjata. Kenapa nggak bapak aja yang pasangin? Aduh, ntar rusak topi kamu kalau saya yang pasangin. Merasa malu katanya, guys. Buset. Banyak banget ya iklan-iklan di chatlog, guys. Nah, udah sampai nih. Kenapa rusak, Pak? Tangan saya kasar soalnya. Kita parkirin dulu, guys. Bisa nggak sih gue parkirin di sini? Park V? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Oh, bapaknya kasar ya? Nggak gitu. Gue parkirin di sini aja, guys. Ayo, Bu. Itu bapaknya bilang. Tangan saya aja. Pekerja keras, Bu. Sini, saya antar. Anjay, antar sampai RS gak tuh? Kasian cuy, ibunya gak ada kendaraan. Mudah-mudahan juga medis ada nih di kota nih. Ada gak ya? Yah, kosong cuy. Kosong, guys, kosong. Gimana nih kalau kosong nih? Di telepon kah? Bentar. Coba gua lihat HP. Tadi setahu gua ada tuh, guys. Di bagian mana ya? Ini enggak sih? Ini ya. Medis ada 5, cuy.
tidak ada polisi, tidak ada polisi nggak tahu, tidak ada IMS bu, tidak ada IMS bu di dalam. Dia mau tabrak saya. Mungkin nggak lihat bu. Bagaimana pak? Bentar. Ini gue ada bandage sih. Bandage. Oh ada nih, ada nih. Gue kasih dua dah perban gue. Kamu pakai itu aja. Sepertinya waktu saya tidak lama. Ibu nggak usah ngadi-ngadi. Aja nggak ada yang tahu. Anjay. Kamu pakai perban yang saya pak, saya kasih aja. Ayo pak, saya takut sendirian. Pakai perban kocak gua donin nih. Udah dikasih juga. Nah. Terima kasih, pak. Ya, sama-sama. Udah tugas saya sebagai polisi. Anjay. Sabar, pak. Saya pakai dulu. Oke. Gua pengen beli toys sih, guys. Toys gua hilang. Sudah, pak. Kamu mau kemana? Saya antar. Soalnya habis ini mau lanjut patroli. Sabar, gue mau makan juga, guys. Eh, salah. Aduh. Minum. Ah, nggak ada minum ya? Kocak banget. Apa tuh? Saya nggak punya rumah, pak. Bapak mau nggak jadi rumah saya? Saya juga nggak ada rumah, bu. Saya tinggal di Kanpol. Asrama. Kita sama-sama gak punya rumah, pak. Iya, benar. Ntar tunggu gajian, saya mau beli rumah. Duit gue ada berapa sih, guys? 7 juta doang ya. 8 juta sih. Bapak mau gak jadi rumah saya? Saya bukan rumah, bu. Saya juga gak punya rumah. Saya boleh numpang gak, pak? Aduh, kurang tahu sih. Kalau boleh numpang atau enggak. Kok bapak gak ngerti bahasa anak muda? Emang maksud kamu apa? Bapak umur berapa? Saya baru 24. Anjay, 24 gitu. Eh, gak tau sih, gue lupa nomor IC gue, guys. Merasa malu-malu. Ayo, bu. Saya mau ke pedagang. Beli makan minum. Gue gak ada minum, guys, masalahnya. Ayo, pak. Buset. Itu siapa, cuy? Lah, kendaraan gue hilang. No, kendaraan hilang. Oh, hilang, guys, ya? Loh, anjir, disconnect dari server di kick atau di banet. The hell. Eh, bu, kita jalan ke Kanpol aja. Aduh, mager banget, cok. Untung dekat sih ini kendaraannya. Ya kendaraannya, maksudnya Kanpolnya dari rumah sakit ya. Lah gak jalan ibunya, kocak. Ini mobil siapa guys? Bisa gak ya dipakai? Oh bisa. Pakai aja. Mana dia ibunya? Naik bu. Naik bu. Wah ada ini cok, ada polisi lain jir. Ambil unit dulu. Uma katanya. Ke balkot. Oke. Ke balkot guys. Anjir ini bukan polisi cok, jadi ojek cok. Lah. Kendaraannya coy. Gue bakalan dicupuin gak sih guys ke petinggi?
Harusnya aman sih, mudah-mudahan aman juga ya. Atau enggak, gue off duty aja kali ya. Sampai sar. Mari. Makasih pak. Siap-siap. Dak-dik-duk dua apa sih? Kocak, cak. Ah ini kendaraan orang takutnya kena diimpun guys gara-gara gua. Bentar ya, Bo. Apa off duty aja kali guys ya? Terima kasih. Sama-sama. Off duty aja kali ya. Kita RP. RP ini guys. RP apa yo? Apalagi seorang Kane Lawrence bertemu dengan cewek guys ya. Aslinya mah sering ini mulu dia. Kalau nggak persuit, ya nanganin laporan gitu. Tapi kalau misalkan gue off duty, takutnya senjata gue pada hilang, coy. Hilang nggak ya? Coba gue toggle duty lagi. Hilang kan, bener kan? Ayolah. Ya tadi telah dimasukkan ke dalam locker. Nice try banget, guys. Yaudahlah nih guys, kita bakalan ke pedagang aja. Gue pengen beli makan minum juga nih di sini. Eh, astaga. Ayo, Bu. Saya off duty. Naik, Bu. Anjir, kayak sopir gue, Cok. Sabar, guys. Kita coba tanya-tanya ya ke ibunya ya. Tapi bentar, gua ke pedagang dulu nih. Pedagang. Mixu enggak sih pedagangnya? Bengkel, pembuatan SIM. Gedung lelang, lapangan basket. Kerjaan organisasi. Impon kendaraan, lo kan enggak ada ya, guys ya? Bapak kenapa tidak menggunakan seragam? Saya off duty. Bentar guys, lo hilang coy yang punya kendaraan. Hilang bu, yang punya kendaraan. Nah udah nih, udah balik. Ayo bu, naik lagi. Aduh miskin banget coy, gak ada kendaraan gua. Next time gua beli kendaraan aja lah guys. Duit gua ada 8 juta juga. Sepertinya kita harus jalan. Aman. Ke pedagang. Oh enggak, ke sini aja guys. Ke bentar, dealer. Dealer kendaraan. Di mana cuy, blueberry ya? Bapak mau ke mana? Beli kendaraan dulu. Ibu mau ke mana? Aduh, enggak ada kendaraan, Cok. Saya mau ke toko baju sebentar, Pak. Bentar ya, Bu. Enggak ada kendaraan saya. Coba gue tanya-tanya ya. Ibu udah lama kah di kota? Itu ada yang jual kendaraan guys. Gue coba SMS 110033. Itu kendaraannya harga berapa? Gunakan SMS. Jalan aja yuk pak. Kemana? Bentar. Lewat HP guys. Anjir SMSnya kayak gimana cuy? Harus tambah kontak kah? Apa tuh? Jalanin rumah tangga. Waduh. Ibu pemain ya. Pemain, Cok. Ngeri aku, Cok. Enggak. Masukkan nama kontak jual kendaraan. Masukkan nomor 110033. Nah. Mau coba call orangnya nih. Kita panggil. Ah, enggak cukup pulsa. Coba gue SMS. Berapaan om kendaraannya? Ah gak punya juga guys. Kok bapak bilang seperti itu ya? Saya kan hanya bertanya. Itu ibu mencoba menggoda saya. Anjay cool banget gue. Sini bu. Ada kendaraan orang guys. Jangan contoh guys ya. Ini polisi korup anjir. Kendaraan orang dipakai, Cok. Kekunci lagi.
Gak jadi bu, kekunci. Emang gak boleh. Apanya bu? Wah, bapak mau mencuri. Gak seperti itu. Kemana guys ya? Wah sebentar. Oke. Oh kita minta nomornya aja gak sih guys? Bu. Boleh minta nomornya gak? Nomornya AA gak tuh? Salah-salah tipe-tipe. Bagaimana pak? Saya gak ada kendaraan. Wah bapak suka ya? Emang minta nomor itu harus suka dulu ya? Saya gak punya HP pak. Aduh bu. Serius? Dia gak punya HP guys. The hell man. Nanti juga bapak suka sama saya. Bisa aja ibu.